Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Ini kita sudah sampai di spot pemancingan belut kita hari ini. Ini spotnya kolam kecil, kolam yang sudah mengering di pinggir sawah. Biasanya kalau kolam-kolam seperti ini banyak nih belutnya. Tapi ini terpaksa harus dibersihin dulu. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah selesai saya bersihin sedikit. Jadi saya bakalan cari di sini lubang-lubang belut. Di sana juga alhamdulillah saya sudah menemukan dua lubang di sana. Di sini juga ada, tuh. Banyak ya lubangnya. Di sini juga ada nih. Nah ini. Semoga di antara ini ada yang isi belut ya. Saya coba saja langsung. Oke teman-teman, langsung kita coba saja. Sebetulnya ada dua ya lubangnya. Yang ini agak kecil, kita coba yang ini dulu. Umpannya seperti biasa, cacing tanah. Ayo kita coba ya. Semoga ada isinya. Ya, lihat airnya sudah naik. Sudah naik, nah mantap. Itu dia, sudah dimakan. Semoga saja gede. Lubangnya bulat. Apa isinya, babon ataukah cabai-cabian? Ayo lut, makan dalam-dalam umpannya. Sikat. Ternyata cabe. Warnanya sudah kuning, tapi belutnya masih kecil. Oke
Oke, ini lubang berikutnya teman-teman. Ini tidak perlu lagi kita sangsikan karena belutnya sudah menunggu di luar, ada penghuninya. Nah itu dia, ayo lu makan. Kecil ya, cabai-cabian. Tarikannya. Sikat. Waduh. Tapi lumayan juga ya. Sama kayak tadi ukurannya. Kuning juga warnanya. Ah, pendek sekali. Tuh. Lumayan. Oke, kalau begitu kita cari lagi. Ini masih banyak lubang ini di sekitar sini. Salam satu hobi, salam belut hunter. Satu lubang lagi, teman-teman. Cantik sekali ini lubangnya. Semoga ada isinya juga ya. Sudah bunyi crot, berarti ada belutnya. Semoga saja yang ini gede ya. Sikat. Kenapa tidak ya? Oh, kena. Bunyinya kayak gitu. Waduh. Sama saja ukurannya. Kayaknya ukuran di kolam ini kecil-kecil semua ya, tapi sudah kuning. Tiga-tiganya kuning semua warnanya, tapi ukurannya kecil. Tapi lumayan ini. Oke, kita cari lagi. Semoga masih ada ya. Mantap sekali nih kolam ini, banyak sekali belutnya. Sudah tiga yang didapat. Oke, satu lubang lagi teman-teman. Kita geser ke sebelah kiri sini. Iya, ini dia lubangnya. Di bawah dedaunan. Mantap sekali ya kolam kecil ini, banyak belutnya. Ayo kita coba. Di sini nih lubangnya. Push. Mantap jiwa, langsung kena sambar. Semoga saja yang ini gede. Tarikannya mantap ya. Uset, airnya sampai kering. Luar biasa. Ini mudah-mudahan babon ya. Dari tarikannya sih mantap jiwa ini. Semoga saja babon. Sikap. Perlawanannya mantap sekali. Semoga saja babon. Perlawanannya. Belum menyerah juga dia. Ini sih sepertinya perlawanan belut babon ini. Kalau cabai-cabian biasanya mudah saja menyerahnya. Semoga saja ya babon. Nah, akhirnya sudah menyerah. Ini baru mantap. Lumayan. Ini dia hasilnya teman-teman. Kuning. Ini lumayan gede. Cantik sekali warnanya, kuning sekali. Ini paling enak ini kalau digoreng. Mantap, kolam ini luar biasa. Banyak sekali belutnya. Ini spesialnya buat Kang Wandi Bima, Kang Ragel, Kang Pangeran Muda. Pokoknya buat semua-semua teman yang selalu setia mendukung channel ini. Terima kasih banyak ya teman-teman. Ini dia hasilnya. Oke, salam satu hobi.